world never imagined before our year in our life 2020. Now it's time to rise above challenges, thrive for success. Welcome to Toyota Hilux, the new era digital launch by Agung Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Tentunya senang sekali pada pagi hari ini ada saya Vivin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung spesial di webinar kita kali ini dalam rangkaian online regional launching Toyota New Hilux. Rise above challenges, strive for success. Spesial hari ini Kamis 24 September 2020 disiarkan langsung melalui live streaming di YouTube Agung Toyota. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih meskipun kita pada hari ini tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari silaturahmi kita di pagi hari ini. Dan senang sekali pada pagi hari ini juga, saya ingin menyapa telah hadir bergabung bersama kita jajaran manajemen dari Toyota Astra Motor. Selamat pagi untuk Bapak Anton Jimmy Suwandi selaku Marketing Director. Kemudian ada Ibu Widyawati Sudikdo selaku Eksekutif General Manager Strategic Sales Planning 2. Selamat pagi juga untuk Bapak Darmawan Halim selaku Fleet Management Division Head. Kemudian Bapak Dadi Hendriadi selaku Area 2 General Manager Toyota Astra Motor. Bapak Diki Zulkarnain, Area 3 General Manager Toyota Astra Motor. Kemudian juga selamat bergabung kepada Bapak Andri Kristanto Lim selaku SUV and Commercial Department Head. Selamat pagi Pak Anton Jimmy, Bu Widyawati, Bapak Ibu pelanggan setia Toyota, para undangan yang hadir hari ini, mohon maaf ada gangguan teknis kebetulan di cabang kami di Riau. Mudah-mudahan ini segera bisa kita atasin. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini cabang di Riau bisa segera bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat manajemen Toyota Astra Motor, Pak Anton Jimmy Suwandi. Selamat pagi Pak, Marketing Director Toyota Astra Motor. Ibu Widyawati Sudikdo, Executive General Manager Strategic Sales Planning 2. Bapak Darmawan Halim, Fleet Management Division Head. Bapak Dadi Hendriadi, Area 2 General Manager Toyota Astra Motor. Bapak Diki Sukarnain, Area 3 General Manager Toyota Astra Motor. Bapak Andri Kristanto Lim, SUV dan Komersial Departemen Hetam. Ibu Kurniati, Fleet Management Departemen Hetam. Dan rekan-rekan dari area manajemen Toyota Astra Motor. Dan kami juga menyapa selamat pagi jajaran manajemen Toyota Agung Toyota, Board of Director sudah hadir di sini, Pak Ilham Pajaitan, Ibu Nani Kuspriani, komisaris kami, Bu Daning, GM Marketing Agung Toyota, Pak Denis, komisaris kami, dan Pak Himawan selaku Regional Manager Area Barat, dan Pak Mahmud Fauzi selaku Regional Manager Wilayah Timur, serta para manajemen Agung Toyota, para kepala cabang, dan Pelicin Wilayah Riau, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Kepri. Kami sampaikan juga selamat bergabung juga kepada seluruh customer setia Agung Toyota, khususnya para customer Fleet Agung Toyota karena telah menyediakan waktu dalam acara ini.
serta tentunya para sahabat kami, rekan-rekan media di Riau, Jambi, Bengkulu, Bali, Kepulauan Riau yang selalu memberikan supportnya. Para pelanggan setia kami dan rekan-rekan media, tentunya tidak lain kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya yang telah menghadiri undangan online kami hari ini. Kami harap Bapak Ibu sekalian tetap selalu dalam keadaan sehat di dalam masa pandemi ini. Di bulan Agustus kemarin, Agung Toyota telah memperkenalkan Toyota All New Corolla Cross. Pada kesempatan yang spesial ini, kami kembali untuk memperkenalkan kepada seluruh pelanggan dan media, yaitu produk komersial Toyota New Hyrux. Pada tahun 2015, Toyota juga memperkenalkan Hyrux terbaru yang merupakan facelift, sehingga Hyrux tidak hanya disukai untuk usaha, tetapi juga disukai konsumen private karena tampilan yang memikat, serta tipe yang beragam seperti double cabin atau single cabin, sehingga pelanggan memiliki opsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk penggunaan pribadi dan juga pebisnis. Dalam 3 tahun terakhir, sejak tahun 2017 hingga Agustus 2020, Agung Toyota telah memberikan kontribusi penjualan Toyota Hilux mencapai 2.545 unit di seluruh wilayah penjualan Agung Toyota. Atas pencapaian ini, kami berterima kasih kepada seluruh para pelanggan setia Agung Toyota. Di tahun 2020 dan di tengah kondisi yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19, Toyota optimis bahwa roda perekonomian harus terus bergerak. Dengan hadirnya New Hyrux, membangun semangat baru dengan mengubah wajah dan kelengkapan guna mendukung mobilitas bisnis penggunanya, termasuk pengguna pribadi yang kian menyukai style Hyrux yang tampak sporty dan dinamis, tapi tidak kehilangan identitasnya sebagai sebuah kendaraan tangguh di segala medan dengan daya angkut yang memadai. Toyota Hyrux hadir dengan pengembangan spesifikasi di beberapa bagian untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dengan desain luar yang begitu gagah, interior yang berkesan premium, serta peningkatan kenyamanan berkendara baik di tipe New Hyrux single cabin maupun double cabin. Untuk fitur lainnya yang lebih detail akan disampaikan oleh Pak Andri Ling dari Toyota Astro Motor. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pelanggan, fleet kami dan rekan-rekan media atas support dan kerjasamanya yang terjalin selama ini. Dan selamat menikmati acara online regional launching Toyota New Hyrux. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ya, karena situasinya masih belum bisa connect karena ada gangguan teknis, mungkin berkenan Pak Anton Jimmy untuk menyapa, menyampaikan sepatah dua patah kata dalam new launching Hyrux kita kali ini. Silakan Pak Anton, kami persilakan. Terima kasih Pak Robert. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran nggak Pak Robert? Sekali Pak Anton. Siap, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Robert dan juga undangannya dari Agung Toyota. Salam selamat pagi juga nih buat Pak Ilham, Pak Dennis, Pak Robert dan tim. Jadi semua teman-teman dari Agung Toyota dan juga tentu saja teman-teman saya dari Toyota Astra Motor, banyak juga yang hadir di sini. Dan tidak lupa yang saya cintai, konsumen Toyota yang ada di daerah Agung, dan juga rekan-rekan media dan semua yang hadir di acara ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja di kondisi seperti pandemi ini,
Kami Toyota sebagai mobility company bersama dengan dealer, termasuk Agung, harus tetap konsisten dalam menghadirkan solusi-solusi mobilitas kepada para pelanggan. Salah satunya adalah meluncurkan produk-produk baru. Jadi pada saat ini, mulai bulan Agustus, kita sudah meluncurkan banyak sekali ya produk-produk, mulai dari Corolla Cross, ya, Innova TRD, Sienta Wellcap, Hilux, ya, dan juga bahkan Yaris. Jadi mudah-mudahan dengan produk-produk baru ini bisa mendukung mobilitas daripada konsumen dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi yang memang cukup berat ya pada saat ini. Nah, Toyota saya rasa tidak hanya terkenal dan kuat di mobil-mobil yang bentuknya adalah passenger car ya, sedan atau MPV, tapi juga di mobil-mobil yang tangguh seperti SUV dan juga pickup. Dan pada saat ini Hilux sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat di Indonesia yang sangat nyaman, aman, tangguh, dan juga mobilitasnya sangat diperlukan dan juga sangat mendukung dunia komersial. Jadi banyak sekali ya solusi-solusi Hilux yang mendukung bidang usaha, baik dari mining, manufacturing, agriculture, dan juga bahkan usaha transportasi. Nah, bagaimana penerimaan Hilux di nasional? Mungkin hari ini saya bisa sampaikan dengan bangga bahwa market share kami untuk Hilux itu contohnya di 4x2 medium bonnet atau pickup yang ada hidungnya, itu adalah posisinya di nomor 1 dengan market share kira-kira 64%, jadi cukup mendominasi. Dan bahkan di Agung, ya, saya dengar juga di daerah Bengkulu misalnya, itu Hilux sudah menjadi market leader ya di segmennya, yaitu di segmen 4x4. Jadi ini adalah data-data yang sangat menjanjikan dan sangat mendukung bahwa Hilux ini sangat diterima oleh masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah Agung. Kenapa Hilux itu diterima dengan baik? Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Pak Andri. Tapi pertama adalah fungsionalitas dan juga ketangguhannya. Sudah sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah, mungkin banyak yang tahu ya, rally internasional yang terkenal yaitu disebut dengan Dakar Rally. Nah, ini rute yang memang balapan yang terberat ya. Jadi bukan F1 ya, yang terberat di dunia adalah Rally Dakar. Dan Hilux ini sendiri mengikuti dan mendapatkan hasil yang baik. Di tahun 2018, Hilux menempatkan posisi di posisi kedua. Dan pada akhirnya di tahun lalu, 2019, Hilux bisa menjadi juara satu di Rally Dakar. Nah, ini adalah salah satu cara bagi Toyota untuk menunjukkan dan mengembangkan produk-produk Hilux ini bahwa memang benar-benar tangguh dan sangat cocok untuk kondisi-kondisi yang memang berat. Nah, di New Hilux ini sangat banyak ya kelebihan-kelebihan yang juga kita berikan, mulai dari DNA ketangguhan, kemudian styling yang lebih baru, dan juga yang penting bagi dunia usaha adalah bagaimana ini lebih nyaman dan lebih efisien. Ya. Saya kasih contoh salah satu improvement yang sangat menarik adalah improvement di power steering, sehingga steering-nya itu lebih ringan dan lebih dipermudah, jadi kenyamanannya akan ditambahkan. Dan tidak hanya kenyamanan, tapi efisiensi dari bahan bakar ini juga sangat mendukung di Hilux yang baru ini. Jadi kita sudah hitung di Toyota, dengan ada improvement ini, selain juga ada improvement di daerah engine, konsumsi bahan bakarnya bahkan lebih efisien kira-kira 5%. Ini sangat lumayan kalau kita bandingkan dengan kondisi dari Hilux yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya improvement-improvement dari New Hilux ini dapat memberikan kenyamanan dan juga solusi pada konsumen. Dan di hari ini kita akan jelaskan semua bagaimana kelebihan-kelebihan dari Hilux ini. Dan juga tentu saja Agung Toyota tidak hanya mensupport produknya yang baru, tapi juga pelayanan dan juga bagaimana cabang kami memberikan solusi-solusi yang lain yang terkait dengan seluruh penggunaan dari mobil Hilux ini sendiri. Kami yakin inovasi kami dari sisi produk dan layanan ini adalah yang terbaik di Indonesia, dan Agung adalah salah satu dealer kami yang terbaik, sehingga saya sangat mendukung supaya Agung bisa melakukan launching dari Hilux ini dan menjadi salah satu dealer yang sukses dalam menjual Hilux. Silakan para konsumen bertanya, dan kalau perlu nanti mengecek produknya juga, karena produknya sangat keren ya dan juga sangat tangguh, jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Kami dari Toyota Astra Motor selalu mendukung Agung Toyota dan seluruh konsumen di wilayah Agung. Tolong juga produk ini diberikan masukan dan input supaya kita juga bisa improve terus ke depannya. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anton Jimmy Suwandi selaku Marketing Director Toyota Astra Motor yang telah menyampaikan kata sambutan. Dan tadi telah juga sama-sama kita dengarkan bersama kata sambutan dari COO Agung Toyota, Bapak Iputu Rubika.
Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar pada hari ini yang sudah bergabung bersama kita, kami ingatkan jangan sampai meninggalkan webinar kali ini karena nantinya kita akan mengundi door prize yang luar biasa pada hari ini bertabur hadiah. Di antaranya ada 5 voucher MAP masing-masing senilai 1 juta rupiah, 4 air purifier, 2 smart TV, 2 sepeda lipat, dan luar biasa lagi grand prize hari ini ada 2 unit iPhone 11. Wow, luar biasa sekali. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang meninggalkan webinar ini. Tunggu sampai dengan selesai acara kita pada hari ini. Siapa tahu Anda yang beruntung membawa pulang hadiah berupa 2 unit iPhone 11 untuk 2 orang pemenang. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Toyota New Hilux hadir dengan desain baru dan fungsional yang menyuguhkan beragam inovasi. Generasi terbaru Hilux ini tidak hanya memiliki kemampuan off-road yang semakin mumpuni, semakin tangguh, tetapi juga hadir dengan desain yang lebih modern. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan produk yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Andri Kristanto Lim selaku SUV and Commercial Department Head. Dan langsung saja kepada Bapak, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Suara saya jelas ya? Dan apakah layarnya sudah kelihatan? Andri, silakan Pak Andri. Oke, makasih Pak Robert. Ya, selamat pagi kepada semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk kami juga bisa memberikan beberapa gambaran terkait produk baru kami, New Hilux. Ya. Oke, nah untuk pagi hari ini mungkin nggak panjang-panjang, jadi akan coba kita sampaikan beberapa gambaran terkait New Hilux ini. Nah untuk outline dari materi ini, paling pertama dari background, lalu overview. Nah ini mungkin yang sangat menarik nih, jadi Hilux ini apa aja yang menjadi perubahannya, apa yang menjadi yang terbaru, nah ini kita akan sampaikan di sini. Nah terakhir juga ada pilihan line up untuk yang New Hilux ini. Oke, baik. Untuk background, bagian pertama, ya seperti sudah disampaikan sebelumnya, memang secara pickup, ini untuk di Hilux ini kita sebut nama segmennya pickup market. Nah, baik itu di Indonesia maupun di Sumatera, ya di sebagian besar wilayahnya di Sumatera. Nah, market ini memang terbagi menjadi dua ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada pickup yang 4x4, ini mungkin mostly double cabin di sini, dan juga market yang pickup 4x2. Yang di sini kita spesifik yang ada bonnet atau yang ada hidungnya. Nah, memang nggak dipungkiri, jadi market secara nasional, total nasional, dan juga market pickup ini juga sedikit terimbas oleh pandemi. Ya. Jadi memang dari tahun lalu memang ada sedikit penurunan baik secara nasional maupun secara di daerah Sumatera. Nah, kita juga sama-sama berharap untuk pandemi ini mungkin juga akan segera ini usai. Nah, mungkin di tahun depan dan tahun-tahun mendatang juga market ini juga dapat bertumbuh ya. Nah, kalau secara sektor industri memang yang banyak untuk pemakaian pickup 4x4 contohnya itu ada di industri kalau di Sumatera di pertambangan dan juga di perkebunan. Nah, sedangkan kalau market yang untuk pickup 4x2, nah penggunaannya itu memang paling banyak sama di kalau di Sumatera di pertambangan dan perkebunan. Nah, juga ada sedikit penggunaan juga di manufaktur. Oke. Nah, mungkin nggak panjang-panjang. Nah, ini untuk overview dari Hilux. Nah, mungkin kalau dari depan sudah kelihatan ya, memang perubahannya juga sangat signifikan. Nah, kalau pertama untuk kita kupas dari bagian eksterior nih, Bapak dan Ibu. Nah, memang kesan yang kita, desain yang kita tampilkan ini adalah tough ya, atau keras dan juga prestigious ya. Jadi prestige. Jadi dua image ini yang memang kita tuju untuk New Hilux ini. Nah, oke. Okay. Nah, kalau kenapa dua tough dan prestigious ini? Nah, kita bisa lihat pertama kalau dari new front chrome grille. Jadi grille yang di depan ini memang desainnya ini juga mengedepankan tough dan prestigious. Jadi kelihatan dari desainnya trapezoidnya, warnanya dan juga pilihan ornamen silvernya. Jadi ini memang kesan tangguhnya sangat kelihatan. Nah, selain itu sisi prestigiousnya juga kelihatan dari headlampnya yang baru ya. Jadi selain desainnya yang lebih tajam ya dan juga dilengkapi juga dengan features yang baru yaitu auto leveling juga. Nah, ini juga selain tampilannya bagus, nah ini juga sangat berfungsi untuk pemakaian di kesehariannya.
untuk segala kondisi jalan. Nah, selain itu juga ada refreshment juga di fog lamp yang sekarang ini juga sudah menggunakan LED. Jadi ini juga mendukung visibilitas dan juga kinerja dari new Toyota Hilux ini. Ya, jadi memang kalau dari bagian depan memang sangat jelas dan kentara sekali untuk new design ini ya. Oke, next-nya. Nah, kalau kita ke bagian samping dan belakang, nah kalau bagian belakangnya ini juga ada perubahan. Jadi untuk sisi prestisnya juga kelihatan nih dari lampu belakang. Jadi ini juga udah menggunakan lampunya sudah LED ya untuk tipen tertingginya dan desainnya juga sudah baru, sudah refresh. Nah, selain itu untuk sisi tafnya juga kelihatan itu dari pemilihan alloy wheel-nya atau velg-nya ya. Jadi velg-nya udah 17 inci dan juga warnanya sendiri juga sudah menggunakan warna dark gray. Nah, ini juga memberikan tampilan yang kuat dan tangguh ya untuk new Hilux ini. Oke. Nah, itu kita udah explore di bagian luar. Nah, ini kita coba lihat di bagian dalamnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertama kalau dari sisi di kabin bagian depan, nah ini memang desainnya itu yang kita tekankan itu ada sisi tough-nya tetap, nah juga ada fresh dan juga ada mewahnya. Nah, kalau khusus untuk tipe tinggi ini juga semua sudah menggunakan leather seat nih, Bapak dan Ibu. Jadi ini kesan mewahnya juga terasa di dalam kabin mobil ya. Nah, selain itu di steering switch, nah ini juga sudah sangat lengkap ya. Jadi sudah dilengkapi dengan tombol-tombol dan juga tombol MID ya, dan juga bisa untuk telepon ataupun untuk voice command. Nah, kalau untuk di bagian interior, selain di bagian depan, nah sampai ke bagian belakang juga tetap desainnya juga tangguh ya, juga luxurious ya, dan juga menggunakan warna yang juga sangat tangguh, itu warna hitam ya, ornamen warna hitam. Selain itu di kombimeter design ya, di bagian ininya ya, di bagian depan juga refresh design ya, jadi kalau kelihatan ini juga sisi tough prestisnya juga sangat sangat baik ya paduannya gitu ya di antara dua itu. Oke, nah selain itu features yang di dalam di interior juga steeringnya juga kita sudah lengkapi dengan selain tilt juga kita ada teleskopik, jadi ya bisa maju maju mundur dan gerakan atas bawah untuk steeringnya, jadi otomatis dari pengemudi juga akan sangat nyaman untuk bisa menyesuaikan dengan postur ataupun gaya mengemudinya. Nah, selain itu juga udah ada illuminated entry. Nah, jadi ini di bagian kunci mobil itu ada sedikit lampunya, jadi bisa kelihatan kalau pada saat gelap atau apa, kita bisa tahu bagaimana untuk memasukkan kunci mobilnya. Nah, selain itu untuk audio juga ada, kita ada refreshment ya, jadi ini udah yang new, udah yang flat juga, jadi desainnya juga udah modern ya, dia juga udah sangat baik sekali untuk penggunaan sehari-hari. Oke, nah itu udah dari bagian eksterior, bagian interior. Nah, selain itu juga yang nggak kalah penting untuk mobil komersial, yaitu dari sisi safety dan security-nya. Nah, di sini juga kita untuk Hilux double cabin ini, kita sudah yang top class safety dan security ya. Pertama, udah immobilizer juga. Ini nggak cuma double cabin, yang single cabin juga udah dilengkapi ini. Terus kita juga ada vehicle stability control, VSC ya. Nah, terus juga udah ada hill start assist ya. Jadi kalau ada di tanjakan, nah ini mobil juga nggak langsung mundur. Nah, ini udah ada fitur pengamanannya. Nah, selain itu juga ada emergency brake signal. Jadi kalau kita rem mendadak, nah lampu hazardnya juga akan otomatis menyala. Nah, terus ABS sudah pasti ada. Nah, ada trailer sway control. Nah, ini kalau menderek mobil ya, kalau ini juga bisa menjaga kestabilan dari mobil maupun derekannya. Nah, selain itu juga ada airbag-nya juga sudah lengkap ya, Bapak dan Ibu. Jadi sudah dari airbag yang dua di depan maupun di lutut dan juga di samping dan juga di curtain. Nah, jadi ini semuanya sudah lengkap dari sisi safety dan security-nya. Nah, untuk yang pilihan line-up-nya, ini juga sangat lengkap pilihan untuk Hilux kita. Jadi dari Hilux single cabin yang 4x2, itu kita ada pilihannya bensin maupun yang diesel. Ya, jadi ada dua pilihan. Terus yang Hilux single cabin yang 4x4, nah ini untuk yang diesel, jadi 4x4 yang single cabin. Nah, terakhir Hilux double cabin ini juga yang 4x4 yang seperti di gambar ini. Nah, di sini juga kita ada 5 pilihan warna, ada warna silver, warna gray, warna black, hitam ya, warna merah maupun warna super white ya, atau warna putih. Ya, jadi baik itu pilihan tipenya, pilihan warnanya, nih untuk Hilux juga sudah sangat lengkap.
Nah, mungkin ini slide terakhir saya. Jadi secara kesimpulan, mengapa kita harus punya new Hilux ya? Nah, pertama memang ini adalah kendaraan komersial tangguh. Jadi untuk segala kebutuhan bisnis. Ya, jadi tadi sudah disebutkan Pak Anton juga Hilux ini juga salah satunya juga sudah menang di Rally Dakar ya di dunia. Nah, tentunya juga Hilux ini juga memiliki kemampuan terbaik ya untuk mendukung mobilitas bisnis karena tadi ketangguhannya dan juga performa dalam menyetirnya. Nah, terus safety dan security features-nya juga yang terdepan. Ya, tadi sudah sangat lengkap dari semua feature safety-nya dan juga security-nya. Nah, yang terakhir, pilihan modelnya juga beragam. Jadi ini juga bisa menyesuaikan kebutuhan dari Bapak dan Ibu dalam bisnisnya. Jadi ini bisa menunjang untuk segala kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik itu sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada MC. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andri Kristanto Lim selaku SUV and Commercial Department Head yang telah menyampaikan penjelasan produk terkait dengan inovasi apa saja yang ada pada Toyota New Hilux. Jadi bukan hanya dari segi performanya yang semakin tangguh, tetapi juga desain yang semakin kokoh dengan fitur-fitur teknologi terbaru dan yang pastinya mendukung kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu seluruh peserta webinar, kembali kami ingatkan jangan sampai meninggalkan webinar kita pada hari ini karena nanti kita akan mengundi door prize luar biasa pada hari ini dengan grand prize utama kita 2 unit iPhone 11 ya. Jadi jangan sampai meninggalkan webinar kita pada hari ini, tunggu sampai dengan selesai. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan produk dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan video dari Toyota New Hilux berikut ini. Selamat menyaksikan. Hadir dengan ketangguhan dan kenyamanan. New Hilux, making ever better car. Oke,
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi video Toyota New Hilux. Dan sekarang saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti rangkaian prosesi puncak pada hari ini, yakni prosesi unveiling. Dan langsung saja saya ingin mengundang dengan hormat untuk dapat bergabung bersama di sini tentunya Regional Manager Agung Toyota Wilayah Barat, Bapak Himawan Wahyuwardana. Dan juga Regional Manager Agung Toyota Wilayah Timur ada Bapak Mahmud Fauzi, berkenan untuk dapat bergabung bersama. Iya. Dan tentunya kita akan bersama-sama mengikuti untuk prosesi unveiling pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada pada hari ini, kita sambut dengan meriah, kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1, please welcome Toyota New Hilux. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia. Rise above changes, drive for success. Luar biasa, tentunya kita saksikan bersama-sama. Inilah dia Hilux terbaru dari Toyota. Baik, terima kasih Bapak Himawan, terima kasih Bapak Mahmud Fauzi tentunya. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini dia telah sama-sama kita saksikan tampilan terbaru dari Toyota New Hilux. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengundang untuk first customer kita pada hari ini, ya, special ceremony untuk serah terima kunci secara simbol kepada first customer Toyota New Hilux. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Heri Chandra dari PT Cahaya Baru Gemilang. Dan juga tentunya kami mengundang Bapak Aulia Muhammad selaku branch manager agung Toyota Sutomo untuk dapat bergabung bersama di sini. Iya, dan dilakukan penyerahan secara simbolis. Boleh kita bergeser ke sini sedikit, Bapak? Iya. Nah, kita serahkan kunci secara simbolis. Silakan Pak Aulia. Iya, diserahkan secara simbolis kepada Bapak Heri Chandra dari PT Cahaya Baru Gemilang. Iya, ini adalah first customer untuk Toyota New Hilux pada kesempatan kita kali ini. Baik, luar biasa, terima kasih. Dan saya ingin berbincang sejenak kepada Pak Heri, mohon izin Pak Heri. Heri, kalau boleh tahu ini Pak, PT Cahaya Baru Gemilang ini, boleh kita pakai mic-nya? Iya. PT Cahaya Baru Gemilang ini bergerak di bidang apa nih Pak? Di bidang perkebunan dan kontraktor, Bu. Di bidang perkebunan dan kontraktor. Kalau boleh tahu ini sudah berapa unit Hilux-nya nih? Kalau grup kita lebih kurang ada 20 lah, Bu. Ada 20. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya jadi penasaran, kenapa Bapak memilih Hilux untuk kendaraan perusahaan ini, Pak? Ya, karena kalau kita di atas mobil Hilux, itu kenyamanannya kalau long distance jauh gitu lebih nyaman, Bu. Lebih nyaman. Oke, terus? Perbaikan servis juga di kota-kota itu banyak ya. Tersebar di kota-kota, ya, oke. Di Muara Bungo, itu di Jambi juga ada. Semuanya ada ya, tersebar di berbagai titik di kota besar Indonesia. Baik, luar biasa Bapak. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak tentunya menggunakan Hilux dari Toyota. Semoga lancar terus usahanya Pak ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Heri. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung bersama kita. Tentunya luar biasa. Itu tadi dia testimoni dari salah satu customer kita ya, dari PT Cahaya Baru Gemilang, Bapak Henry Chandra tentunya ya. Sebagaimana kita ketahui bersama tentunya bahwa Toyota New Hilux hadir untuk mendukung dan membantu kelancaran usaha dan bisnis Anda. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan bersama satu lagi tayangan video testimoni customer berikut ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Winata dari PT Swadaya Abdi Manunggal sebagai direktur. Kami sudah menggunakan produk Toyota Hilux sejak tahun 2017, terutama Toyota Hilux double cabin ya. Sampai saat ini kami sangat puas dengan performa dari Toyota Hilux. Toyota Hilux sangat cocok dengan medan kegiatan operasional perusahaan kami, yang mana terkadang medan off-road dan juga medan jalanan untuk performa cukup tangguh. Saya Abdul Fahmi sebagai direktur di PT Usaha Insan Mandiri. Kenapa kami memilih Hilux? Yang pertama,
servis yang luas. Yang kedua, spare part yang mudah didapat. Yang ketiga, purna jual yang baik. Nama saya Suhadi, saya Direktur PT Hightest Laboratorium di Batam. Saat ini kita memiliki kendaraan merek Toyota dengan model Fortuner kita ada, Avanza, Hilux yang single cabin maupun double cabin. Kita punya HS. Saat ini kita memesan lagi 2 unit Hilux double cabin yang terbaru, yang baru di launching. Kita memilih produk Toyota saat ini karena memiliki kualitas yang sangat baik. Maka dari itu kita milih Toyota sebagai kendaraan operasional perusahaan kami. Perkenalkan, saya Mayan Sutarno dari PT Litri Jagat. Dan saya pun masih pakai Hilux yang lama, tahun 2013, karena saya senang tangguh dan bandel. Selamat pagi, nama saya Junaidi, manajer fueling dari PT Citra Selaras Group. Kami memiliki Hilux yang lebih kurang 60 unit. Kenapa kami memilih Hilux? Karena servisnya gampang, ada di mana-mana. Terutama tenaga dan kaki-kakinya sangat kuat untuk ditambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Sumarni, saya Direktur Utama PT Bahana Pertiwi di Jambi. Pengalaman saya memakai Hilux di perusahaan kami, Hilux itu untuk suspensinya bagus, lembut, jadi kita nyaman di dalam mobilnya. Untuk penjualannya harganya masih oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi telah sama-sama kita saksikan tayangan video testimoni dari customer. Dan sekarang kita akan masuki untuk sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kami mengundang terlebih dahulu untuk dapat bergabung bersama di depan. Tentunya kami undang kembali Bapak Himawan Wahyuwardana dan juga Bapak Mahmud Fauzi berkenan untuk dapat hadir bersama di depan. Iya. Kita akan ada sesi tanya jawab di mana sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Baik, kami persilakan. Dan Bapak-Ibu sekalian, untuk beberapa pertanyaan ini, kita juga mohon kesediaan dari Toyota Astra Motor dan juga nanti dari Agung Toyota untuk membantu untuk memberikan jawaban. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini, dari Halo Riau dan Tribun Bali, ini ditujukan kepada Toyota Astra Motor. Kami mohon izin kesediaan Bapak Andri Kristanto Lim, selaku SUV and Commercial Dep. Head dari Toyota Astra Motor, mohon izin berkenan Pak. Ini ada pertanyaan dari Halo Riau dan Tribun Bali. Pertanyaannya terkait dengan apa yang paling membedakan antara Hilux sebelumnya dan New Hilux yang baru ini. Bagaimana keunggulan Hilux dibandingkan kompetitor? Nah, penegasannya seperti apa nih, Pak Andri? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba bantu jawab ya. Nah, kalau untuk New Hilux ini memang sudah kelihatan ya, kalau untuk yang perubahan yang paling signifikannya itu adalah dari sisi desain eksterior dan interiornya. Memang kelihatan semakin tough dan juga prestis ya, jadi nggak cuma tangguh di medan, jalan yang off-road gitu ya, tapi juga kelihatan dari luar juga tetap prestisnya juga terjaga gitu. Nah, kalau perubahan lainnya itu selain dari sisi desain, nah tadi juga disebutkan oleh Pak Anton, jadi untuk customer kami yang memang dari sisi bisnis, itu juga tadi ada improvement juga di steering-nya, itu kita namakannya variable flow control-nya yang kita improve. Nah, itu otomatis akan menambah kenyamanan dalam mengemudi Toyota New Hilux. Selain itu juga memberikan keiritan ya dibandingkan versi sebelumnya. Ya, jadi ada dua itu yang terutama. Jadi dari sisi desainnya dan juga dari sisi performanya yang juga semakin lebih baik. Nah, kalau pertanyaan kedua, kok dibandingkan dengan kompetitor, ya mungkin dua poin tadi juga bisa kita bandingkan dengan kompetitor. Jadi atau dari sisi desainnya kita yang lebih tough dan juga lebih prestisius dan juga kenyamanan yang lebih baik, better handling-nya dan juga keiritannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Andri Kristanto Lim, selaku SUV and Commercial Department Head
Toyota Astra Motor ya, terkait dengan keunggulannya yang jelas dari desain yang semakin keren ya, performanya yang semakin tangguh dan juga kenyamanan yang semakin lebih baik ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Jambi Independent, ini ditujukan kepada Toyota Astra Motor juga. Kami mohon kesediaan Ibu Widyawati Sudikdo selaku Eksekutif General Manager Strategic Sales Planning 2. Mohon izin berkenan Ibu Widyawati, boleh dibantu dijawab. Ini terkait dengan pertanyaan dari Jambi Independent. Di saat pandemi COVID-19, Toyota sudah beberapa kali meluncing produk terbaru. Nah, seberapa yakin Toyota bisa meraih target penjualan dengan meluncing produk terbaru saat pandemi seperti saat ini? Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Memang sejak semester 2, kami di Toyota Astra Motor banyak meluncurkan produk baru ya. Kalau nggak salah, dengan Hilux ini sudah ada 6 produk yang kita luncurkan gitu. Seberapa confidence sih kita meluncurkan produk di saat pandemi seperti ini gitu ya? Apakah target nanti bisa tercapai gitu? Sebenarnya buat kami di Toyota, target tercapai atau tidak itu adalah hasil. Jadi buat kami yang lebih penting adalah bagaimana kami di Toyota bisa ikut berkontribusi menggerakkan perekonomian di situasi seperti ini. Seperti kita tahu, impact dari pandemi terhadap ekonomi kan melambat ya. Nah, kami mengharapkan dengan launching produk-produk yang kami luncurkan di semester 2 ini, sedikit banyak ikut menggerakkan roda perekonomian. Dari hal-hal yang kecil aja. Misalnya kalau kita meluncurkan suatu produk, kan pasti ada EO yang terlibat, kemudian juga ada flyer yang kami buat. Hal-hal kecil ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi, sehingga ekonomi bertumbuh. Kalau ekonomi bertumbuh, pasti daya beli meningkatkan. Dan kalau daya beli meningkat, otomatis target-target kami juga akan bisa tercapai. Jadi kami lebih mengutamakan bagaimana menggerakkan ekonomi, karena dengan ekonomi bergerak, target pasti akan lebih mudah dicapai. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu Widyawati ya, terkait dengan saat ini tentunya bagaimana menggerakkan roda perekonomian ya. Waduh, luar biasa sekali. Kalau roda perekonomian sudah bergerak, tentunya target penjualan akan tercapai. Baik, dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan dari Halo Riau. Ini ditujukan kepada Agung Toyota. Ini kita boleh mohon izin berkenan CEO Agung Toyota, Bapak Iputu Rubika. Boleh dibantu dijawab ini Pak, terkait dengan pertanyaan dari Halo Riau. Pertanyaannya adalah bagaimana Agung Toyota mensiasati penjualan di tengah pandemik saat ini di seluruh wilayah Agung Toyota. Silakan, Bapak. Terima kasih Bu Pipin. Kami coba jawab pertanyaan dari rekan media Halo Riau. Selamat pagi Halo Riau. Kami mencoba menjawab pertanyaannya, antisipasi penjualan di tengah pandemi di situasi yang sulit sekarang ini. Pertama, kami concern sama faktor kesehatan. Jadi tentunya di seluruh cabang-cabang kami wajib melakukan protokol kesehatan itu yang utama. Jadi ruangan, baik ruangan di area sales, ruangan di area after sales, dan personil kami, seluruh jajaran kami harus memberikan atau menjalankan protokol kesehatan supaya customer yang datang ke kantor kami, ke cabang kami, itu merasa aman dan nyaman. Sehingga ini salah satu juga strategi yang wajib kita lakukan. Jadi menjalankan 3M itu wajib di seluruh untuk memberikan kenyamanan dan keamanan customer kita. Yang kedua, di dalam aktivitas penjualan kami, tentunya dengan sesuai dengan situasi kondisi sekarang, lebih mengarahkan seperti yang hari ini kita lakukan adalah digital activity, baik itu online gathering, lewat aktivasi sosial media, dan lain sebagainya. Jadi peningkatan pendekatannya lewat digital marketing, salah satu report yang kita jalankan. Tentunya juga tidak cukup hanya itu, tentunya atas support dari Toyota Astra Motor dengan spektakuler
program-program penjualan secara kredit, paket-paket kreditnya dengan special rate itu juga berlaku. Dan khusus di sejak pandemi juga sudah dilakukan untuk tenaga medis maupun yang fixed income juga diberikan paket-paket yang menarik. Jadi banyak sekali paket-paket yang diluncurkan untuk meningkatkan tentunya di dalam penjualan kita dalam kondisi pandemi. Dan yang kedua di area sales, tentunya kami memberikan kemudahan. Agung Toyota di Riau itu mempunyai Toyota Trust. Jadi kemudahan kepada pelanggan Toyota yang ingin menukarkan pembeliannya, menukarkan kendaraan lamanya dan mengambil Toyota, tentunya kami punya wadah yang namanya Toyota Trust. Jadi kami siap juga memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pelayanan. Kalau di area after sales, tentunya seperti tadi berlaku juga protokol COVID. Jadi customer dimudahkan bisa booking lewat online melalui aplikasi daripada Agung Toyota. Ini adalah bagian strategi yang kita lakukan. Tidak sempat datang atau khawatir datang ke bengkel kami, kami mempunyai Toyota Mobile Service atau Toyota Home Service-nya yang melayani pelanggan yang melakukan servis bisa datang. Atau yang kedua, dengan pick up and delivery. Jadi kami siap melayani kebutuhan pelanggan kami yang ada di seluruh cabang kami di Jambi, Riau, Bengkulu, Bali, dan Kepri tentunya. Jadi banyak aktivitas yang tentunya tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Kurang lebih itu jawaban kami untuk Halo Riau, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, baik, terima kasih Bapak Ibu Turubika. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya, ini dari riauterkini.com, ini ditujukan kepada Regional Manager Agung Toyota Wilayah Barat, ada Bapak Himawan Wahyuwardana. Pertanyaan terkait dengan saat ini COVID-19 di Riau terus meningkat, Pak. Bahkan setiap harinya kita ketahui bersama tidak lepas di bawah 100 kasus. Dan tentu hal ini sangat mempengaruhi perekonomian di Riau. Apakah Toyota optimis dapat mencapai target dengan meluncurkan New Hilux di pasar otomotif Riau? Silakan Pak Imawan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari riauterkini.com. Jadi memang pada saat sekarang ini Riau juga termasuk salah satu daerah yang cukup besar ya untuk pandemi COVID. Namun kalau kita lihat sebetulnya secara potensi market yang ada, ya memang total market otomotif di Riau itu mengalami penurunan sekitar 30% dibandingkan dengan tahun 2019. Tetapi kalau kita lihat komposisi dari kendaraan komersial, ya, yang dalam hal ini Hilux ini termasuk dalam kendaraan yang digunakan untuk mensupport dunia usaha. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya sendiri dari tahun 2019 sampai dengan dibandingkan dengan 2020, itu komposisinya ada peningkatan sebesar 1%. Jadi kalau tahun lalu 32% komposisi komersial, tahun ini naik 1%. Dan kalau kita lihat di tahun 2020 sendiri secara bulanannya, ya kalau kita bagi nih antara sebelum COVID periode dengan periode setelah COVID. Nah, sebelum COVID kendaraan komersial itu hanya menduduki 30% komposisinya, tapi setelah COVID itu bisa mencapai 36% komposisinya. Jadi ada peningkatan justru di kendaraan-kendaraan komersial. Dan kalau kita lihat yang khususnya di kelasnya pickup 4x4 ya, Hilux double cabin, ini kalau kita lihat ada peningkatan dari sebelum COVID itu komposisinya 3% itu naik ke 5%. Jadi kalau kita lihat pasar otomotif yang untuk komersial di Riau itu justru meningkat, kami yakin bahwa kami bisa mencapai target untuk New Hilux ini. Dan kalau kita lihat outstanding SPK yang sudah ada sampai per hari ini, itu kami sudah
untuk Riau itu ada 40 unit outstanding SPK yang ada. Dan dari acara launching ini, dari intensi para pelanggan setia kami, itu kami berharap ada sekitar 16 unit lagi. Jadi mudah-mudahan bisa terkumpul 50 unit SPK di hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak Himawan Wahyuwardana yang sudah memberikan jawaban tentunya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Kali ini dari media Tribun Bali. Ya, dan ini ditujukan kepada Regional Manager Agung Toyota Wilayah Timur, Bapak Mahmud Fauzi. Pertanyaan terkait dengan kapan nih unit New Hilux bisa diserah terimakan di masing-masing wilayah dan berapa harga untuk masing-masing wilayah, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi Pak Him sudah menjelaskan bahwa kalau di Riau indennya sudah 50-an, tapi in total nasional itu inden kita sudah 95. Dan supply kita itu per bulan bisa di angka lebih dari 30-an. Jadi harusnya sih di tahun ini kalau Bapak beli mobil sudah bisa dapat barangnya. Memang awal-awal supply kita lebih sedikit dan itu memenuhi kebutuhan yang udah inden. Tapi bulan berikutnya sih sesuai dengan model yang dibeli sih harusnya bisa kita supply secepatnya. Mungkin itu menjawab. Yang kedua adalah mengenai harga. Kalau mengenai harga, kami ada 5 wilayah ya di Agung Toyota. Dan masing-masing wilayah itu mempunyai kebijakan BBNKB-nya berbeda-beda. Jadi kalau contohnya di Kepri, terutama di Batam FTZ, itu bebas PPNBM, sehingga harga mobil lebih murah di sana. Kemudian di Bali, itu tarif BBNKB-nya untuk Provinsi Bali itu bisa 15%. Sementara di wilayah lain itu berkisar antara 10% dan 12,5%. Nah, itulah yang mengakibatkan ada perbedaan harga antara 5 wilayah kami dan juga dipengaruhi juga oleh ongkos kirim. Kami itu juga Hilux itu mempunyai double cabin itu ada 3 tipe ya. Ada tipe V, tipe E dan tipe G. Kemudian juga single cabin kita juga punya 3 tipe. Ada yang bensin, diesel dan juga ada 4x4. Nah, saya ambil contoh untuk double cabin tipe G itu harga Bali itu di angka 476 juta. Nah, di wilayah-wilayah lain, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada Toyota konsultan kami yang ada di masing-masing cabang untuk lebih detailnya. Mungkin itu cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mahmud Fauzi selaku Regional Manager Agung Toyota Wilayah Timur yang sudah menyampaikan jawaban terkait dengan kapan bisa diserah terimakan dan juga harga untuk masing-masing wilayah. Dan mungkin pada kesempatan kali ini juga Bapak Dadi Hendriadi, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, boleh mohon izin? Berkenan ada yang ingin ditambahkan? Bapak Dadi Hendriadi, selaku area 2, General Manager Toyota Astra Motor. Iya, mungkin ada yang ditambahkan Pak, silakan Pak. Enggak ya, rasanya udah tadi pertanyaan udah dijawab sama Pak Himawan. Rasanya cukup berdiri. Iya, Bapak boleh dibantu Pak untuk suaranya, ini sepertinya belum keluar, iya boleh di-unmute terlebih dahulu. Halo, nggak ada tambahan, tadi udah di-mention oleh Pak Mahmud sama Pak Himawan. Cukup untuk pertanyaan tadi rasanya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dadi Hendriadi, selaku area 2 General Manager Toyota Astra Motor yang sudah menambahkan ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari para media. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu tentunya. Oh iya, kami informasikan juga untuk pertanyaan yang tidak sempat kami tayangkan secara live, nanti bisa dibantu oleh tim Agung Toyota untuk dijawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita langsung saja masukin untuk sesi door prize. Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu tentunya. Silakan Bapak Ibu sekalian standby di depan layarnya masing-masing karena ini adalah saat yang paling mendebarkan. Saya beritahu terlebih dahulu apa saja yang akan kita undi pada hari ini. Di antaranya akan ada 5 voucher MAP masing-masing senilai 1 juta rupiah. Kemudian ada 4 air purifier, 2 smart TV,
2 sepeda lipat, dan grand prize utama kita yang paling luar biasa pada hari ini ada 2 unit iPhone 11 untuk 2 orang pemenang ya. Dan langsung saja untuk Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja mengajak Anda untuk melihat siapakah yang beruntung hari ini untuk mendapatkan 5 voucher MAP masing-masing Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Start. Oke, selamat kepada PT Pratama Mitra Sejati, PT Panca Bina Karya. Selamat juga untuk Bapak Damisur. Kemudian selamat untuk PT Badang Perkasa Nusantara dan juga Bapak Agus Hartono ya. Selamat Bapak untuk voucher MAP senilai Rp1.000.000 ya. Selanjutnya kita akan undi untuk hadiah berikutnya. Ada 4 air purifier. Kita akan simak siapakah yang beruntung. Oke, kita akan masukkan data terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelima pemenang yang sudah mendapatkan vote MAP, silakan standby, nanti tentunya akan dihubungi oleh tim Agung Toyota. Wow, luar biasa. Saya ini semakin lama hadiahnya semakin deg-degan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk hadiah ada 4 RP ya. Langsung saja kita mulai. 3, 2, 1, start. Stop. Oke, 4 orang yang beruntung untuk air purifier. Selamat untuk Bapak Andre, selamat. Kemudian PT Tunggal Tunggul Unggul. Wow, dan selanjutnya juga ada Bapak Desman dan Bapak Manupak ya. Jadi ada 4 pemenang. Jadi silakan Ibu sekalian standby di depan layar laptop ataupun juga layar handphonenya masing-masing supaya sadar nih kalau ternyata terpilih sebagai pemenang. Nanti akan dibantu oleh tim Agung Toyota tentunya ya. Dan selanjutnya ini juga semakin seru, hadiahnya semakin lama semakin seru. Ada 2 smart TV. Smart. Oke, baik. Kita akan mulai dari sepeda lipat terlebih dahulu. Nah, siapa yang hobi goes ya? Siapa yang beruntung mendapatkan sepeda lipat? Oke, langsung saja kita mulai. 3, 2, 1, start. Stop. Oke, wow. Selamat ini untuk Bapak Handoko dan Bapak Surya Wirawan. Selamat Bapak untuk mendapatkan hadiah sepeda lipat. Jangan lupa ya, tetap berhati-hati nanti kalau naik sepedanya ya. Kalau goes di jalan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas supaya aman ya. Oke, silakan diamankan terlebih dahulu datanya ya. Saya yakin ini juga semakin lama semakin deg-degan. Karena hadiah berikutnya ada 2 smart TV untuk 2 orang pemenang. Dan langsung saja kita mulai. 3, 2, 1, start. Stop. Oke, selamat untuk Sedayu Citra Mobil dan juga Bapak atau Ibu Marsihel ya, atas nama Marsihel. Wow. 2 smart TV sudah kita berikan. 2 sepeda lipat sudah kita berikan. Ya, ada 4 air purifier dan juga 5 voucher MAP sudah kita berikan. Sekarang ini saatnya kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mana semangatnya ya? Silakan Anda simak baik-baik, berdoa banyak-banyak, mudah-mudahan nama Anda yang keluar untuk iPhone 11. Wah, luar biasa. Saya ini udah semangat sekali nih ya. 2 iPhone 11. Waduh, luar biasa. Oke, kita tahan dulu ya. Ini sudah semakin seru. Kita akan mengundi 2 iPhone 11 untuk 2 orang yang beruntung. Hadiah pada hari ini tidak tanggung-tanggung. Spesial hanya di online regional launching Toyota New Hilux ya. Oke. Baik.
kita akan mulai. 3, 2, nungguin ya. 3, 2, 1, start. Kira-kira siapa? Ini karena hadiahnya iPhone 11, jadi saya agak lama sedikit ya. Jadi yang lama-lama, yang baru-baru bisa teracak secara sempurna ini juga, kalau saya lihat ini banyak juga dari customer fleet ya. Oke, langsung saja kita umumkan pemenangnya, siapa yang beruntung untuk 2 iPhone 11. 3, 2, 1, stop. Wow, selamat untuk PT Tritunggal Auto Sejati. Dan belum sempat kebaca tadi satu apa ya. Dan PT ACL. Oke, baik ya. Selamat ya untuk mendapatkan hadiahnya. Kalau saya lihat tadi itu dari perusahaan ya, berarti sepertinya jadi gadget untuk perusahaan ya. Tapi tidak apa-apa, selamat untuk pemenang pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Anda, seluruh customer, seluruh pelanggan setia dari Agung Toyota. Oke, baik. Dan tidak lupa, setiap kesempatan ya, kita akan ajak untuk berfoto bersama, meskipun pada kali ini dapat berfoto bersama secara langsung, tapi mudah-mudahan foto kita secara virtual tidak mengurangi kebersamaan kita. Saya mengundang untuk seluruh peserta webinar hari ini untuk berfoto bersama. Oke, kita undang untuk yang jajaran panelis, ya, untuk seluruh panelis untuk mengaktifkan kameranya. Ya, silakan untuk Bapak Ibu para panelis narasumber kita untuk jajaran BOD ya, mengaktifkan kameranya. Kemudian boleh semuanya memperlihatkan wajah dengan cukup jelas. Baik, sudah cukup terlihat semuanya. Sekarang saya boleh minta senyumnya yang paling manis. Boleh sambil jempolnya dong Bapak Ibu. Jempolnya ya. Oke, kita akan hitung 1, 2, 3 cekrek. Tahan, sekali lagi 1, 2, 3 cekrek. Gaya bebas 1, 2, 3 cekrek. Mantap. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu sekalian, sampai di sini rangkaian acara webinar online regional launching Toyota New Hilux. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dari Toyota Astra Motor. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran manajemen dari Agung Toyota. Terima kasih kepada seluruh customer setia kami, terutama juga kepada customer fleet yang hari ini hadir. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda sampai dengan saat ini untuk bersama-sama dengan Agung Toyota. Terima kasih untuk rekan-rekan value chain. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kita akan bertemu lagi di webinar berikutnya. Dan akhirnya, saya Vivin selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan teknis yang menyebabkan ketidaknyamanan kita bersama. Mohon untuk dimaklumi bersama. Dan akhirnya saya Vivin pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Toyota New Hilux. Ride to Dome Challengers. Free for success. I like the way you move. Kita undang seluruh tim maju ke depan, seluruh tim maju ke depan semuanya. Seluruh tim Army Agung Toyota, kita maju ke depan. Thank you.
Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast. I'm in love with the go-go. I'm in love with the go-go. I got it for them, no, no. I'm in love with the go-go. I'm in love with the go-go. I'm in love with the go-go. I got it for them, no, no. I'm in love with the go-go. Berhubungan bersama dari Agung Telekan. Kita mengenal juga rekan-rekan value chain. Ya, rekan-rekan value chain, rekan-rekan media juga untuk berfoto bersama semuanya. Iya. Setelah ditutup udah terlega semuanya ya. Tadi tegang itu saja. Oke, oh, Bang, boleh kameranya kita bawa ke depan dikit, Bang? Ini mau kita fotonya lebih dekat lagi. Nah, itu dia. Ya, silakan menyesuaikan. Iya. Ya, Pak, pakai masker semua ya. Karena ini akan masuk media. Ibu Merah jangan ketinggalan, Bu, yang untuk bertukus rumput. Lebih, oke. Satu, dua, tiga, tahan. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Gaya bebas, satu.